Lalove ini alat musik Kaili yang biasanya mereka pakai untuk acara-acara ritual Bali ya. Kalau penjualannya itu saya sering ikut pameran lokal, nasional, di daerah lain. Biasa juga ada pesanan-pesanan dari sekolah-sekolah, sanggar-sanggar seni. Lewat teman-teman mereka itu menginformasikan bahwa ada penjual lokal yang kita bisa hubungi kalau untuk stok banyak gitu. Tahun 90-an pernah belajar sama kakek saya. Waktu itu banyak-banyak salah. Kalau kita bikin 10, ya untung-untungan jadi 1. Lalove itu adalah suara hati atau suara jiwa. Kalau dia kasar meniupnya pasti akan mengeluarkan suara-suara yang sumbang juga. Jadi kalau kita hati senang pasti suaranya bikin orang terlena gitu.